Kepolisian Negara Republik Indonesia membagikan 2.000 paket bansos bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang terdampak penerapan PPKM. Polri melalui Korps Lalu Lintas atau Korlantas menyalurkan bantuan sosial bagi para pelaku UMKM terdampak PPKM di wilayah Cakung, Jakarta Timur. Penyaluran 2.000 paket bansos yang juga memanfaatkan momentum ulang tahun ke-76 kemerdekaan Indonesia tersebut dilakukan melalui kegiatan bakti sosial yang digelar Korlantas bersama dengan Ikatan Pengusaha Muda Indonesia dan Koordinator UKM Indonesia yang selama ini telah membantu UMKM masyarakat daerah Cakung. Bansos yang diberikan diharapkan bisa membantu para pelaku UMKM untuk bertahan di tengah pandemi dan penerapan PPKM serta bangkit kembali. Semoga bermanfaat, Pak ya. Saya jualan keliling, Pak, pakai gerobak. Kita bagikan bantuan sosial sebanyak 2.000 ya, sembako yang dibagikan kepada teman-teman UMKM yang di sini. Semoga ini semuanya bermanfaat dan terus UMKM eksis ya, terus dibina, disentuh, kita perhatikan supaya ekonomi ini terus bangkit.